Nah, ini kita ada dapat galatea hutan ya. Tuh. Ini bentuk-bentuk mirip zebra, teman-teman nih. Oh, nih. Ya. Oh, tuh. Oh, nih ya. Nih. Mirip zebra. Sangat melimpah. Tuh. Ini galatea hutan nih. Nih. Ini lumayan banyak nih rumpunnya di sini. Tuh anakannya juga ada nih. Kita cari anakannya dulu. Oh, tuh. Di bawah-bawah sana. Tuh masih kecil-kecil loh anakannya. Oh ya. Ini benar-benar sarangnya ini. Oh, nih. Sarangnya galatea. Tanaman teman-teman nih, ini mirip bintang teman-teman ya, tuh, oh nih, tapi dia ngerambat, bisa lihat aja nih daunnya, oh ya, oh ini yang tebalnya di atas, tuh, jadi kalau teman-teman tahu komen aja di kolom komentar ya, biar kita bisa berbagi pengalaman ya tentang tanaman hias ini. Nyamuknya luar biasa mana nih ya. Habis saya digigitnya tuh ngiloba depan. Oh tuh dekat pohon tuh kita ada dapat salah satu jenis Omalumina batang merah ya teman-teman nih. Oh tuh ya Omalumina batang merah nih. Oke, kita lanjut lagi. Nih. Kaget saya kira ular ini, teman-teman. Tuh. Asem. Tuh. Nah, ini Omalumina lagi nih. Banyak teman-teman di sini. Omalumina yang batang merah hantu juga tuh. Melimpah ya. Tadi ada anggrek teman-teman tuh di pohon sana, tapi nggak bisa gambil, tinggi. Nih batang merah tuh, daun mudanya nih. Oh nih, mantap ya. Ini lagi nih daun muda Omalumina. Ya. Ini ada saya dapat salah satu jenis tanaman juga teman-teman nih. Tapi ini kayaknya batang lunak ya dan lembut sekali ini. Ini mirip-mirip melon ya ini. Tuh. Ada aja warnanya.